Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Nah, di sini ada sebuah garapan baru yang wajib rekan-rekan garap ya. Nah, di sini adalah event mining dari token XVG. Sudah listing di banyak exchange, terutama sudah listing di Binance. Dan tentu saja ini gratis tanpa modal. Dan mumpung masih proyek ini bisa dikatakan masih baru dan belum banyak orang yang mendaftar, rekan-rekan langsung disikat dan dimaksimalkan saja untuk mendapatkan cuan ya melalui token XVG di sini. Dan bagaimana cara untuk mendaftarnya, silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan token XVG. Dan sebelum admin membahas bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran, di sini admin akan sedikit membahas untuk token XVG di dalam CMC atau Coin Market Cap ya. Di sini sudah listing dengan harga Rp28 dalam estimasi IDR. Kemudian di sini kita juga bisa melihat statistiknya ya, market cap-nya cukup lumayan, sekitar 469 miliar rupiah ya, estimasi dalam bentuk rupiah. Kemudian di sini untuk volume perdagangan setiap harinya itu ada sekitar 10 miliar ya. Ini cukup lumayan ya rekan-rekan untuk ukuran token coin micin ya. Nah, kemudian di sini sudah listing dalam CMC dan juga di sini kita bisa melihat sudah terdaftar dalam banyak bursa exchange. Nah, kita bisa melihat, nah di sini sudah terdaftar dalam exchange seperti dalam Binance ya, AVX terhadap USDT. Kemudian juga terdaftar di Bitfinex, Bittrex. Nah, di sini juga ada di Huobi, GetEU, Max Global dan lain-lain. Dan juga ada di toko kripto ya. Nah, kemungkinan besar di sini bagi rekan-rekan yang memiliki akun Binance ataupun toko kripto ataupun yang terdaftar di sini ya, seperti GetEU, Huobi dan lain-lain, nanti bisa ikut mendaftar token ini. Kemudian di sini kalau kita bandingkan dalam exchange-exchange ya, nah di sini dalam Binance maupun Bitfinex dan Huobi kita bisa melihat untuk harganya relatif sama Rp28. Kemudian di sini perbedaannya hanya ada dalam volume perdagangan setiap harinya. Nah, di sini kita bisa melihat ya dalam volume perdagangan di Binance jauh lebih ramai, yaitu volume perdagangan hariannya itu menembus 5 miliar ya, 5,3 miliar rekan-rekan uang yang berputar di dalam Binance untuk pergerakan harga di AVX ini ya, atau AVG ya rekan-rekan. Jadi di sini cukup mantap untuk yang dari Binance. Nah, kemudian di sini untuk yang lain-lain ya, saya rasa volume perdagangannya masih kecil dan admin akan mendaftar dengan akun Binance. Dan langsung saja kita masuk ke akun Binance kita ya. Dan bagi rekan-rekan yang belum mendaftar daripada akun Binance, ini sangat wajib sekali karena di sini adalah bursa yang terbesar di dunia. Linknya ada dalam kolom deskripsi ya. Dan rekan-rekan nanti juga wajib untuk melakukan KYC setelah rekan-rekan berhasil mendaftar. Dan saya asumsikan rekan-rekan sudah memiliki akun Binance ataupun akun yang lain ya untuk mendaftar token ini. Kemudian nanti caranya rekan-rekan sangat mudah sekali, tinggal diambil saja address wallet rekan-rekan semuanya. Nah, nanti rekan-rekan bisa masuk dalam menu dompet di sini. Kemudian untuk rekan-rekan yang mendaftar dengan akun yang lain ya, nanti disesuaikan saja, tinggal dipilih menu deposit ya atau menu dompet rekan-rekan semuanya atau fund, itu sama saja. Nah, kemudian setelah rekan-rekan sudah masuk menu dompet, kemudian nanti rekan-rekan tinggal klik yang bagian spot di sini rekan-rekan. Nah, kemudian kita nanti tinggal cari saja token yang akan kita masukkan ya. Nah, di sini kita bisa mencari. Nah, nanti dalam pencarian di sini rekan-rekan tinggal diklik saja ya. Nah, di sini adalah XVG seperti berikut. Di sini sudah muncul ya XVG atau Vergi. Kemudian rekan-rekan tinggal diklik saja ya. Nah, kemudian nanti tabelnya seperti berikut ini. Cuma nanti rekan-rekan tinggal diklik yang store crypto, karena di sini nanti rekan-rekan akan mengambil alamatnya ya. Nah, atau deposit, itu sama saja. Kemudian tinggal diklik jaringannya menggunakan jaringan Vergi. Nah, di sini rekan-rekan sudah berhasil untuk mengambil alamat rekan-rekan semuanya. Ini tinggal rekan-rekan copy saja ya untuk address wallet rekan-rekan ini daripada XVergi di Binance ya. Kemudian nanti rekan-rekan juga dipastikan alamatnya itu benar ya, KLM. Nah, kemudian setelah rekan-rekan sudah mengcopy dan mengambil alamat, rekan-rekan tinggal masuk dalam web yang ada dalam kolom deskripsi seperti berikut. Selanjutnya caranya sangat mudah sekali, rekan-rekan tinggal dipastikan saja di sini ya, your XVG wallet address. Nah, rekan-rekan tinggal dipaste KLM. Nah, ini sudah benar. Kemudian rekan-rekan tinggal diklik connect saja ya. Nah, seperti berikut. Nah, kita tinggal tunggu loading sejenak. Nah, kita tinggal tunggu saja loading. Di sini sudah sukses ya, wallet connect sukses.
Nah, di sini sedang loading, kita tunggu sejenak saja. Nah, rupanya di sini sedang loading dan sudah berhasil ya. Dan di sini wallet kita sudah terikat rekan-rekan. Nah, di sini wallet kita sudah terikat, kemudian di sini kita sudah masuk dalam menu dashboardnya. Kita bisa geser ya. Nah, di sini rupanya penambangan itu sudah berjalan secara otomatis. Nah, ini sangat mantap sekali ya, sangat jelas sekali project ini, dan ini sangat wajib untuk rekan-rekan garap. Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga ada menu deposit dan juga ada menu withdraw ya, rekan-rekan juga bisa melakukan deposit ke sini ataupun juga bisa melakukan withdrawal. Nah, kita coba cek untuk yang menu withdraw di sini ya. Nah, di sini kita bisa mengecek untuk menu withdraw minimal itu 1,5 XWG ya. Kemudian maksimalnya itu sekitar 92.000 ya rekan-rekan. Ini sangat banyak sekali. Intinya ketika rekan-rekan sudah memiliki lebih dari 1,5 langsung bisa dilakukan withdraw atau penarikan. Nah, di sini juga ada gas fee-nya dengan jaringan XWG ya. Kemudian di sini kita bisa lihat dalam menu, kemudian juga ada dashboard. Dan di sini kita juga bisa membagikan link referensi atau link referral kita ya rekan-rekan untuk mendapatkan tambahan poin demi poin. Nah, di sini juga ada my referral detail. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa di-copy untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang lain ya. Nah, ini bagi rekan-rekan yang ingin melakukan referensi ya atau mengundang teman. Kemudian di sini juga ada available quote, kuotanya, kemudian juga ada personal kuota. Intinya di sini mumpung masih baru ya, rekan-rekan tinggal disikat saja. Kemudian di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan dalam sosial medianya. Di sini juga ada Twitter, LinkedIn, dan Facebook ya. Kita coba cek untuk Twitternya. Nah, rupanya di sini masih belum bisa dibuka ya untuk sosmed-sosmednya ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Yang pasti di sini sudah listing dalam CMC atau Coin Market Cap dan listing di Binance, rekan-rekan wajib untuk menggarap atau mensikatnya ya. Nah, siapa tahu di sini nanti rekan-rekan juga bisa mendapatkan cuan untuk proyek yang satu ini. Ini hampir mirip dengan token Cattly ya. Dan bedanya ini sudah listing di banyak exchange dan kita langsung bisa melakukan withdrawal ketika sudah memasuki atau minimal sudah 1,5 XWG. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa menambah ke layar utama ya. Nah, di sini ada klik pojok kanan atas bagi rekan-rekan yang menggunakan Chrome dan lain-lain, tinggal klik yang tambah layar utama, tinggal ditambahkan saja ya. Secara otomatis akan ada di layar beranda rekan-rekan semuanya seperti aplikasi. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi tambahan dan juga reminder ya, di sini admin juga menggarap Cattly. Dan mungkin rekan-rekan juga banyak yang ikut join token Cattly di sini ya. Ini sangat mantap sekali, terinspirasi dari Dogecoin dan juga Shiba Inu, dan total supply-nya hanya 100 juta koin saja. Dan di sini memang salah satu proyek berbasis mining sekaligus staking ya. Nah, di sini secara otomatis rekan-rekan koinnya akan di-stakingkan selama 15 hari. Nah, kemudian di sini ada reward yang bisa rekan-rekan dapatkan sesuai dengan jumlah total deposit rekan-rekan semuanya ya. Nah, di sini kita bisa mengecek. Nah, admin sudah mendapatkan 27 token Cattly ya. Kemudian di sini yang masuk sampai hari ini sekitar 600 token Cattly. Kemudian nanti totalnya ada 1000 token Cattly ya. Kita bisa melihat estimasinya. Nah, admin di sini sudah mengumpulkan sekitar total 135 US dollar ya saldo secara keseluruhan dalam staking di sini ya. Nah, kemudian nanti ketika rekan-rekan sudah lewat setiap hari atau setiap satu hari, itu saldonya akan menjadi saldo available balance. Dan saldo available balance ya atau saldo available di sini bisa rekan-rekan lakukan withdrawal setiap hari. Nah, di sini contoh admin memiliki saldo available 27 ya. Nah, kita bisa klik yang sell Cattly di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan 27 ya, karena di sini yang 1000 masih menunggu sekitar ya mungkin ya 4 jam lagi ya. Di sini 0,09 US dollar. Kemudian di sini ketika admin memiliki saldo 1000 dolar ya. Nah, di sini nanti akan bisa melakukan withdraw setiap hari 3,3 dolar ya, dan langsung akan masuk dalam bentuk USDT di akun Binance admin ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Dan untuk rekan-rekan yang ingin melakukan deposit, sekali lagi disclaimer on endure ya, dan lakukan analisa rekan-rekan secara mandiri. Nah, karena di sini memang berbasis staking dan ini memang cukup mantap ya, disupport langsung oleh Binance dan juga akan listing di Binance ya, dengan harga listingnya itu 0,06 US dollar dan harga ICO-nya 0,004 dolar ya. Dan bagi rekan-rekan sekali lagi yang ingin melakukan deposit ya, harus melakukan analisa rekan-rekan secara mandiri ya. Tidak ada yang menjamin project ini akan terus berjalan.
Kemudian di sini yang pasti ini masih belum listing, belum open minded ya. Jadi rekan-rekan juga bisa memiliki kesempatan untuk cuan berkali-kali lipat ketika proyek ini nanti listing ke Binance, kurang lebih seperti itu. Saya rasa sekian dulu konten dari admin sebagai bentuk informasi garapan baru cara menghasilkan uang dari internet. Sekian, terima kasih.